seperti ini. Hai, tumben banget di sini. Tika, hai, apa kabar Mas Kunto? Ya nih akhir bulan ya kita sini ya. Nongkrong di sini. Ngomong-ngomong akhir bulan kan kayaknya ada single terbaru nih akhir bulan. Akhir bulan ya single gue yang paling baru. Dia ceritanya tentang apa ya? Kehidupan anak kos, mahasiswa gitu-gitu sih. Kan isu akhir bulan tuh selalu diangkatnya belum gajian. Kenapa lu bro? Gaji gue belum cair bro. Sama. Jadi makanya di situ ada liriknya mie instan segala macam kan, karena mie instan tuh Indonesia banget kan, untuk makan murah tuh pasti mie instan. Mie instan, iya sih. Sebenarnya isu yang gue angkat tuh lebih ke anak kos, first jobber dan segala macam itu kan sekarang usia range usianya generation Y, milenial gitu. Jadi dari satu album tuh sebenarnya menurut gue pribadi yang paling representatif milenial tuh lagu akhir bulan ini. Kenapa makanya akhirnya gue keluarin untuk jadi next single. Yeah. Thank you, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta-fakta tentang Kunto Ajay. Yes. Jadi gue dulu tuh doyan banget makan, sampai sekarang sih, jeroan. Itu sebelum rilis banget, terlalu lama sendiri gitu. Gue sempet penyumbatan batu empedu terus di rumah sakit 3 bulan. Jadi mau rilis tuh, jadi gue ngurusin yang gue tanda tangan iTunes tuh di atas tempat tidur. Mau dibawa kemana? Ini jadi gue termasuk orang yang tidak suka mengkotak-kotakan musik. Menurut gue, ya itu pilihan mereka, maksudnya di setiap genre itu pasti ada yang cupu, ada yang keren menurut gue gitu loh. Dan Armada tuh di genrenya mereka tuh menurut gue keren banget. Gak bisa, gue gak tau, itu kayak udah sugesti. Itu dari gue kecil sih. Bener-bener dari kecil. Itu gue kalau bangun tidur, belum sikat gigi, gue gak akan ngomong. Gak akan pernah ngomong. Minum enggak, makan enggak, jadi bener-bener. Yang sudah-sudah. Sebenernya akhir-akhir ini mulai sedikit mengganggu. Gue lagi pengen ke psikolog atau apa untuk memperbaiki itu sih. Karena beberapa kali manggung yang benar-benar udah mau di-present sama MC-nya gitu. Sampai akhirnya MC-nya bercanda-bercanda gak jelas gitu. Karena gue di kamar mandi gitu. Maksudnya kalau misalnya yang gak kenal dan acaranya serius banget kan, gue takutnya kan jadi merugiin orang. Iya, iya. Langsung nih ya. Oke. Selalu seperti ini berjalan, derita pasca senang-senang. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Mungkin kerasnya kehidupan. Derasnya arus pergaulan. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Hidup di akhir bulan dengan teman instan. Hidup di akhir bulan, aku harus bertahan. Yeay. Terima kasih, Tika. Thank you.